Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berpuasa dan salam satu Malaysia. Terima kasih Tan Sri dan Tua. Terima kasih sahabat saya daripada Kepong. Untuk makluman dawan yang mulia ini, mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, jumlah penduduk bekerja warga negara Malaysia dalam sektor swasta adalah seramai 6.5 juta orang. Sementara itu, terdapat seramai 1,525,944 orang pemegang Pas Lawatan Kerja Sementara, PLKS, mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Immigration sehingga Mac 2013. Bagi pendatang asing tanpa izin parti pula, mengikut statistik daripada Kementerian Dalam Negeri, sehingga Ogos 2012, terdapat seramai 1,303,126 orang. Kadar pengangguran di Malaysia yang direkodkan bagi tahun 2012 adalah sebanyak 3.0%. Dan ini menunjukkan ekonomi negara berada pada tahap guna tenaga penuh. Kepergantungan negara terhadap kerja asing adalah bersifat sementara. Dan keutamaan pengajian adalah kepada pekerja tempatan. Kebanyakan pekerja asing yang diambil bekerja tertumpu dalam bidang pekerjaan 3D, dirty, dangerous dan difficult, yang tidak kurang digemari dan tidak ataupun kurang digemari oleh pekerja tempatan, terutama dalam sektor pembuatan, pembinaan, pertanian. Namun kerajaan sentiasa berusaha dalam memastikan pekerja tempatan tidak dipinggirkan dan menafikan hak mereka untuk bekerja di dalam sektor-sektor ini. Tan Sri yang pertua, bagi mengurangkan pergantungan kepada pekerja asing dan menggalakkan pekerja tempatan untuk bekerja di sektor-sektor ini, kerajaan telah merangka beberapa langkah jangka pendek dan jangka panjang seperti berikut. Dasar kerajaan terhadap pekerja asing yang pertamanya ialah program 6P. Program 6P ini melibatkan 6 peringkat iaitu pendaftaran, pemutihan, pengampunan, pemantauan, penguatkuasaan, pengusiran yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Bukanlah tugas Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Dalam Negeri. Tapi inilah pendekatan yang diambil oleh kerajaan. Program ini bertujuan mendapatkan data serta biometrik pendatang asing tanpa izin parti di negara ini, sekaligus juga mendapatkan statistik jumlah mereka di Malaysia, memantapkan pengurusan warga asing di negara ini termasuk kawalan keluar masuk yang sekaligus juga membolehkan lokasi penempatan mereka dikenal pasti, dan membetulkan persepsi negatif rakyat terhadap kerajaan yang cenderung disalah anggap sebagai tidak bertindak tegas terhadap parti. Program 6P juga membolehkan pelaksanaan penguatkuasaan undang-undang dilakukan secara besar-besaran. Ya Umat, Tan Sri yang pertua, manakala langkah-langkah jangka pendek untuk mengatasi masalah pekerja asing ialah seperti berikut. Program penempatan pekerjaan. Program penempatan pekerjaan 3P ini diadakan bagi mencari seramai boleh tenaga kerja di kalangan warga tempatan. Pada masa sekarang, sebanyak 12 aktiviti telah dikenalpasti dan dilaksanakan oleh Kementerian. Pada tahun 2012, seramai 218,588 orang berjaya dibuat penempatan. Sehingga Jun 2013 pula, seramai 73,769 orang telah berjaya ditempatkan ke pasaran pekerjaan, dan bilangan mereka adalah boleh saya berikan detailnya kemudian. Langkah-langkah jangka panjang untuk mengatasi masalah pekerja asing yang pertama ialah pelaksanaan gaji minima. Melalui pelaksanaan gaji minima dijangka dapat mengurangkan kepergantungan kepada pekerja asing kurang mahir dan majikan yang kurang cenderung untuk menggaji pekerja tempatan. Sekiranya dasar gaji minimum hanya dilaksanakan kepada pekerja tempatan sahaja dan diketepikan pemakaiannya kepada pekerja asing,
adalah dikhawatiri bahwa majikan akan sentiasa mencari jalan untuk meneruskan pengambilan pekerja asing. Yang kedua ialah automasi. Di sektor peladangan, kerajaan menggalakkan penggunaan teknologi automasi seperti mesin cantas, alat pembungkusan secara mekanikal dan struktur jaring kali serangga untuk aktiviti pembungkusan buah. Di bidang pembuatan, kerajaan menggalakkan penggunaan automasi mesin bagi mengurangkan penggunaan tenaga kerja. Sistem self-servis di sektor perkhidmatan, urusan perbankan telah dipermudahkan melalui khidmat ATM, sistem online banking, self-service di stesen minyak dan di outlet makanan. Industrial Building System atau IBS, di sektor pembinaan, kerajaan menggalakkan penggunaan teknologi berasaskan Industrial Building System IBS bagi mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga buruh asing, di samping meningkatkan kualiti dan produktiviti pembinaan, menyeragamkan reka bentuk dan mempercepatkan tempoh pembinaan. Yang kelima, meningkatkan bayaran upah. Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Tenaga Kerja JTK mengadakan rundingan dengan majikan supaya bayaran upah yang lebih tinggi dan lain-lain kemudahan ditawarkan kepada pekerja sebagai tarikan kepada pekerja tempatan. Rundingan berkenaan dijalankan melalui aktiviti pemeriksaan berkanun, tapasan permohonan pekerja asing dan sebagainya. Saya Tan Sri Ketua, memang panjang saya nak berikan langkah-langkah ini. Di antara lain yang boleh saya sebutkan ialah penempatan industri pembuatan dan perkilangan. Boleh saya berhentikan. Latent workforce, membekukan pengambilan pekerja asing dalam sektor-sektor yang mempunyai bekalan tenaga kerja tempatan yang mencukupi. Memastikan bekalan pekerja asing adalah mengikut keperluan industri sahaja. Dan inilah antara langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan, oleh kementerian, langkah jangka panjang dan langkah jangka pendek dalam kita mengatasi masalah pekerja asing. Terima kasih. Soalan tambahan. Memang jawapannya, penjawabnya itu pandai berminyak, pandai menggunakan sesuatu yang tidak baik. Itu pandai berminyak. Itu peribahasa bahasa Malaysia kita lah dan yang tulen. Datuk Tan Sri, adakah yang bermaksud bahawa apa yang disebutkan sebagai sementara ialah sementara untuk selama-lamanya? Sejak 20 tahun yang lampau bermulanya masalah ini, adakah yang berhormat buat kajian mengenai bilangan parti misalnya ataupun padi yang menjadi peniaga di negara ini seperti di Jalan Silang, Kuala Lumpur dan pelbagai tempat, dan juga bilangan sekarang menjadi pengilang, peladang dan sebagainya, dan kajian mengenai implikasi dan konsekuensi yang menyeluruh yang akan melanda negara ini? Terima kasih Yang Mohamad daripada Kepong, sahabat saya. Saya ucapkan terima kasih kerana mengambil perhatian yang cukup baik tentang masalah pekerja asing di negara kita ini. Sebenarnya seperti yang saya sebutkan awal tadi, kita mempunyai pekerja swasta warga negara ialah 6.5 juta. Manakala pekerja asing yang legal adalah 1.5 juta. Dan pendatang asing ialah tanpa izin ialah 1.3 juta. Yang Mohamad Tan Sri Yang Bertuah, sebenarnya memang pihak kerajaan menjalankan kajian berterusan. Selagi kita ada pekerja, selagi itu kajian perlu kita jalankan. Walau bagaimanapun, masalah-masalah dapat diselesaikan. Sebab itulah dalam
kita menentukan supaya pekerja ASEAN ini, pendatang ASEAN ini tidak datang dengan begitu mudah ke negara kita. Kita mengambil beberapa langkah dalam memastikan supaya pembekuan pengambilan pekerja asing dalam sektor-sektor yang mempunyai bekalan tenaga kerja tempatan yang mencukupi. Ini antara langkah yang kita ambil. Membekukan pengambilan pekerja asing dalam sektor perkhidmatan kecuali dalam subsektor tukang masak, pekerja pembersihan, pencucian dan pekerja resort peranganan. Dan kita juga kerajaan memastikan bekalan pekerja asing adalah mengikut keperluan industri sahaja. Ini langkah yang ambil kerajaan. Kerajaan melalui KAS, Kementerian Sumber Manusia dan KDM memastikan prosedur pengambilan pekerja asing dibuat hanya setelah peluang pekerjaan tersebut ditawarkan kepada pekerja tempatan. Jadi Tan Sri Yang Pertua, memang menjadi masalah pada kita di mana-mana negara pekerja asing ini. Tetapi usaha dibuat oleh kerajaan, termasuklah 6P yang saya sebutkan tadi dan langkah-langkah diambil oleh Kementerian Sumber Manusia sendiri bagi kita memastikan supaya pekerja asing ini kita nak supaya sementara saja di negara kita, dan kita nakkan supaya lebih ramai pekerja tempatan mengambil alih kerja-kerja yang berada di negara kita ini. Terima kasih.